Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Sweet Everything. Hari ini saya buat popcorn coklat. So, teksturnya sangat rangup. Sangat rangup dan boleh semak videonya sampai habis. Macam mana cara buatnya? Okey, ini bahan-bahannya. Nah, jagung ni 200 gram. Jagung ni 200 gram. Dan ini coklat ni. Coklat ni 200 gram juga. Tapi ni campur dengan ni ya. Dengan coklat ni 100 gram. Lepas tu letak coklat butang 100 gram. Sebab ni ada bagi ni kan. So, campur. Yang ini butter tawar. Unsalted butter. 20 gram. Campur dengan coklat nanti. Last yang ini. Yang ini 50 gram. Nah, letak untuk ini ya. Letak minyak nanti ya, minyak goreng satu sudu makan. Okey. Butter tak masuk butter tadi, cairkan dulu. Letak minyak satu sudu makan. Minyak jagung ya. Letak minyak jagung, kalau tak ada minyak biasa pun boleh. Sekarang sudah cair butternya, masuk jagung. Terus ratakan macam ini. Ratakan jagungnya supaya dirata dengan butter. Okay, ada yang mencet satu ya, saya tutupkan. Okey, dah meletup-letup kan? Tu tengok nampak kan? Dari ni yang meletup-letup. Nanti ni akan penuh. So, kalau dah tak meletup lagi, nanti maknanya dia dah masak semua. Okey. Ini dia dah masak. Dah ada letup-letup lagi. So, macam ni. Masak air kat bawah dia ni setelah panas kan, bawah periuk ni steam lah, kira steam ya, ni coklat nak steam. Nanti dah cair nak masuk butter ni tadi ya, butter ni 20 gram tadi. Ok, sudah cair ni, letak unsalted butter yang tadi tu 20 gram kan. Panas, saya rasa tutup api. Okey, kacau-kacaukan yang butter tadi kan, biar hancur. Setelah hancur, kita baru letak jagung ke sini ya. Ini dah bukan macam ni coklatnya. Kasih ratakan. Patutnya bekas ni lebih besar. Ni kecil sangat ni. Jadi jatuh-jatuh. Okey, popcorn coklat sudah siap. Boleh cuba kat rumah. Sangat mudah. Dan jangan lupa subscribe, comment, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.